Smart Viewers, balik lagi di REBOETAN bersama gue Tarita dan gue Dila. Selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian nih. Betul banget, untuk membahas sesuatu yang menarik, inovatif, kreatif dan pastinya mengenai entrepreneur. Nah, tak cata. Apa tuh? Dan kita nggak cuma berdua, tapi ber tiga. Kok banyak banget. Kita ditemenin langsung sama sang inspirator. Nah, inspiratornya tuh dia memang membuat apa sih, La? Nih, jadi aku kasih clue aja ya biar penasaran ya. Cluenya. Gaya. Gaya dan budaya. Gaya dan budaya jadi satu. Jadi satu melebur menjadi itulah Indonesia. Nah, ya tuh. Itu gak jauh-jauh karena ini mengenai budaya Indonesia juga. Benar. Dan mengenai gaya juga. Nah, penasaran? Kita langsung lihat videonya. Ini dia. Penasaran gak sih? Banget. Kita lihat gambarnya tadi ada orang yang lagi di atas gunung pakai itu. Iya, pakai itu tuh apa? Itu. Iya, ada orang lagi di kafe pakai itu. Nah, kita udah kedatangan seseorang yang membuat itu nih. Itu? Iya. Kita langsung panggil aja ini dia, Tiwi. Halo. Jadi Tiwi ini selaku founder ya dari Tenoon. Silakan perkenalkan lebih lanjut. Oke, nama saya Pratiwi Hamdhana, biasa dipanggil Tiwi, dan sekarang lagi merintis usaha sosial namanya Tenoon dan sebagai founder di Tenoon. Oke. Wow. Merintis usaha sosial. Iya. Kita boleh tahu nggak nih? Aku sebenarnya pengen tahu lebih mengenai pribadi dulu ya. Oke. Okay. Pribadi Tiwi ini latar belakangnya apa sih? Latar belakang apa nih? Pendidikan? Iya, pendidikan. Okay. Latar belakang keluarga. S1-nya kebetulan ngambil IT. Nggak nyambung ya? Oh, sangat berkesinambungan ya, Tenoon ini. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya. Apa-apa. Ini nih, ini dia yang bisa menginspirasi smart viewers nih. Nah, betul. Kita langsung tanya lagi nih. Kesibukan Tiwi sekarang ini apa sih? Sekarang ya ini ngurusin Tenoon. Tenoon iya, ini ya? Tenoon ini. Nah, aku penasaran sama mengenai bisnis sosial nih tadi. Boleh. Maksudnya dengan bisnis sosial nih apa? Jadi Tenoon itu kan kita buat barang-barang non-pakaian kayak ini dari kain Tenoon Indonesia. Tapi kita fokusnya dari Tenoon-Tenoon di Indonesia Timur mayoritas. Tapi yang bikin kita, kenapa kita nge-state ini usaha sosial? Karena kita pengen ini jadi inklusif. Jadi yang bikin ini itu dari teman-teman marginal di Makassar. Untuk sekarang kita yang bikin teman-teman difabel. Oh, jadi teman-teman disable ini dia yang membuat ini. Yang buat ini, iya. Wah, jadi kalau kalian punya Tenoon, kalian harus bisa
ngerasa bangga ya. Banget, apalagi untuk membeli produk tenun ini ternyata mulia sekali yang buat aja. Ya kan? Iya. Sumpah aku belum tentu bisa bikin ini. Apa aku bisa diajarin ya? Aku juga sebenarnya belum tentu bisa bikin ini. Oh, berarti hebat nih teman-teman kita. Nah, unik nih namanya tenun. Mm-hmm. Aku lihat O-nya dua. O-nya dua. Boleh cerita sedikit di balik nama tenun ini apa? Ya. Boleh. Jadi sebenarnya O-nya dua itu lambang infinity kan? Wow. Kalau ngelihat, jadi itu infinity kan melambangkan tidak terbatas. Jadi kita pengen teman-teman di Fable itu tidak terbatas dengan keterbatasan mereka, mereka juga bisa berkarya lewat tenun ini. Wah, jadi ini beneran bisnis sosial ya? Iya, usaha sosial. Betul, infinity itu infinity and beyond. Iya. Itu Toy Story. Nah, apakah bisnis ini berkaitan nih sama latar belakangnya kan tadi IT ya? Mm-mm. Apa ini nyambung nih dengan IT-IT-nya atau di online atau gimana? Nggak nyambung sebenarnya, cuma kemarin saya baru selesai ngambil S2, jurusannya Innovation Entrepreneurship. Oh, jadi S2-nya nih yang S2-nya nyangkut ya. Innovation and Entrepreneurship, ya. Jadilah tenun ini. Sebenarnya tenun tuh aku bikin pas lagi kuliah, jadi kayak idenya nongol pas lagi kuliah, terus kayak mikir, oh kayaknya bisa nih dijalankan di Makassar, di Indonesia. Terus akhirnya nyoba dan sekarang alhamdulillah jalan sih. Di Makassar, jadi ini tenun ini ada di Makassar ya? Kita base-nya di Makassar, tapi semoga bisa mengindonesia. Amin. Dan sekarang lagi sedang di Jakarta ya tenun? Kalau aku lagi di Jakarta, karena kita tenun lagi ada program kayak pelatihan bisnis selama 6 bulan ke depan. Sama sekalian mau expand market ke Jakarta dan sekitarnya. Oh, jadi ini benar-benar diseriusin ya tenun iya. ini? Iya. Kalau misalnya bisnis tenun ini dari kapan sih didirikan? Sebenarnya idenya dari 2017, tapi kita baru rilis produk itu di Mei 2017. Jadi belum 1 tahun lah. Menuju 1 tahun. Iya, menuju 1 tahun ya. Berarti ini udah 11 bulan loh ya. Iya. Iya, udah. Iya, benar-benar. Udah umur 1 tahun dan akan ekspansi ke Jakarta dan sekitarnya. Sekitarnya. Ditunggu banget ya nih tenun. Nah, aku penasaran nih, Mbak Tiwi kan awalnya IT, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, S2-nya milih Innovation and Entrepreneurship. Kenapa alasan membuka bisnis tenun ini? Alasannya sederhana sih, karena pertama aku tuh suka kain tenun Indonesia. Terus yang kedua aku pengen kayak lebih banyak orang kenal kain tenun Indonesia. Dan yang ketiga kayak, ada nggak sih cara yang bisa aku lakuin untuk bisa ngasih dampak yang lebih positif ke lingkungan? Ya udah akhirnya kayak okay, karena aku bisa bisnis, ada pengalaman bisnis sebelumnya, jadi akhirnya ngutak-ngatik bikin bisnis model, jadilah tenun. Wah, hasil ngutak-ngatiknya bisa berhasil kayak gini ya? Amin. Aku juga pengen tuh kayak gitu. Agak-agak apa? Jarang ya? Maksudnya punya ide untuk punya bisnis dan juga tadi yang buat kepikiran untuk bisnis membantu bisnis sosial. Nah itu hal-hal kayak gini tuh terinspirasi dari mana sih awalnya? Inspirasinya sebenarnya karena ngelihat aja sih kayak di Indonesia tuh kan permasalahan sosial masih banyak. Terus kayak waktu itu aku sempat riset, ternyata jumlah disable atau jumlah teman-teman difable di Sulawesi Selatan tuh paling tinggi. Jadi kayak akhirnya mikir, ya udah deh coba aja di situ. Oh jadi kayak gitu ya? Dan ini sih yang menginspirasi kita kenapa kayak bisa tentang gayanya kekinian banget nih sesuai dengan zaman sekarang ini melibatkan teman-teman disable juga dan budaya Indonesia. Jadi semuanya lengkap ya, misi sosialnya lengkap ya semuanya. Iya, semoga. Semoga amin. Nah, aku penasaran nih untuk kan ini di Makassar. Jadi ini sistem POK atau ready stock? Ini semua ready stock, kita nggak ada PO. Kita emang produksi semua di Makassar, tapi kita karena kita jualannya online, jadi kita bisa mengirim ke semua dan kita sebenarnya udah ngirim keluar Indonesia juga. Ke semua Indonesia dan pernah keluar Indonesia ya? Indonesia kemana nih? Kita pernah jual ke Inggris, ke Australia, dan terakhir kemarin ada order dari Singapura. Oh, apa nggak takut malah ongkosnya ya? Mereka sih yang bayar ongkosnya, karena saking kepengen nih pakai tenun di sana. Mungkin, bahkan jarang ya pasti?
masih jarang karena kebanyakan kan biasanya pakaian dan segala macam. Terus kayak aku mikir, ada nggak sih produk yang bisa orang pakai tiap hari? Kalau fashion kan, kalau pakaian kan kayak mesti match, mix and match lagi. Kalau kayak gini kan oke, ada notebook, ada tas, semuanya bisa dipakai hari-hari. Atau kadang pakaian tuh susah buat diulang-ulang ya kan? Kalau ini kan kayak cocok buat pakai apa aja, pakai tas, notebook juga. Dan cocok sama pakaian aku sekarang. Oke lah, kayak kita bakal lanjut lagi nih setelah ini. Iya. Tetap penasaran karena kita bakal balik lagi. Tetap di REBOETAN. Nah, halo Bobers, balik lagi di REBOETAN. Dan masih sama Tiwi di sini. Kita mau lagi geng Tenun nih kita. Asik. Geng Tenun. Emang ada namanya Tenuners atau apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Belum tenun, ya. Sahabat Tenun. No, enggak ada. Tenun garis keras? Belum ada ya. Nah, nama. Mungkin nanti ya. Iya. Nah, kita mau lanjut nanya nih sama Tiwi. Iya, dan kali ini kita nanyanya lebih mendalam ya. Soalnya mungkin banyak smart viewers tuh yang pengen jadi entrepreneur juga, yang berasal dari ide-idenya juga. Apa tuh pertanyaan yang lebih mendalam ya? Pertanyaannya, jangan deg-degan ya. Aku mau nanya kayak modalnya tuh berasal dari mana sih awalnya? Besar atau tidak? Kalau besar relatif ya berarti ya. Kalau modalnya kebetulan dari pribadi sih, kayak karena emang aku pengen bisnis ini jalan, terus kayak daripada nyari modal yang lain ya udah aku modalin sendiri dulu. Modalnya itu berarti hasil dari nabung ya? Hasil dari nabung dan usaha sebelumnya. Oh, usaha sebelumnya. Jadi sebelumnya sempat usaha apa sebelumnya? Buku tahunan, tau nggak? Jadi iya, buku tahunan. Bikin itu selama 6 tahun justru di situ. Wow. Rapat-rapat sama anak SMA ya? Iya, anak SMA. Ade-ade gemes. Oh, jadi situ yang kegemesan. Ya, jadi gimana buku tahunan? Salah ke Batenun. Nah, Tiwi, terus dalam membuat bisnis ini, ada dukungan nggak dari keluarga atau orang terdekat misalnya? Alhamdulillah ada sih, kayak keluarga juga nge-support. Terus tim inti aku juga teman-teman dekat sendiri sih. Karena dari awal pas bilang, pas ide ini kan aku lagi kuliah di luar. Terus kayak, sayang nih kalau idenya nggak jalan, kalau nunggu aku pulang takut kelamaan. Terus kayak ngontak mereka, terus aku ada ide nih gini, kalian bisa bantu nggak? Tapi ini emang dari awal di state sebagai usaha sosial. Jadi mungkin nggak benar-benar kayak 100% profit, tapi tetap bisnis. Namanya juga bisnis, tetap bisnis sih, bukan non profit. Terus kayak ya udah kita coba aja, dan alhamdulillah masih jalan sih sampai sekarang. Wah, wow. Jadi selain Tiwi-nya ini yang hebat, teman-temannya baik ya? Iya dong. Mau jadi waktu itu Tiwi sempat kuliah di luar, terus temannya bantu jalanin di sini. Bantu jalan. Jadi aku yang bikin segala macam strategi, terus kayak konsep bisnisnya seperti apa gini-gini. Jadi aku sisa ngirim kayak okay, to-do list hari ini gini, to-do list hari ini. Like a boss. Berarti kerja sama ya. Kerja sama dong lah. Oh, kerja sama ya. Kerja sama yang baik. Jadi ini juga pelajaran juga ya, bukan pelajaran sih, maksudnya kayak dimanapun kita itu kayak bisa tetap dijalanin bisa banget, sih. Bisa banget. Kalau boleh tahu total tim yang Tiwi punya berapa? Sekarang kita ada berlima. Berlima. Termasuk Tiwi? Termasuk aku lima orang. Kira-kira sejauh ini ada hambatan nggak? Banyak. Bisa kita ceritain, mungkin kita bisa kasih solusi. Dicurhatin aja apa ya. Bukan ya, bukan terpanjang. Iya, kalau boleh tahu hambatannya apa nih sebagai entrepreneur bisnis ini? Kalau untuk tenunnya sendiri, karena kan kita ngambil kain tenun tuh dari desa-desa penenun, itu supply chain-nya udah susah kan, karena kadang mereka tuh untuk akses informasi juga sulit. Jadi kadang kita ngontak, tiba-tiba sinyal nggak ada atau ini. Terus yang kedua dari teman-teman defable-nya sendiri, di Makassar tuh ada tinggi jumlah defable-nya, tapi kita reach-nya masih dikit yang mau berkolaborasi sama kita. Jadi sekarang akhirnya instead of kita reach mereka, kita bikin workshop rutin, kita bikin, nanti kita ada workshop fotografi, terus nanti kita ada ngasih pelatihan menjahit juga. Jadi begitu mereka udah ada skill, kita tawarin nih nanti mau jadi mitra tenun kah, atau mau jadi pegawai tetap di tenun gitu. Jadi ini nggak asal narikin yang udah punya kemampuan aja? Enggak, emang kita bina dari awal. Jadi bina dari awal, wah itu suatu nilai banget sih pastinya. Yang ada
Maksudnya kayak nilai apa tuh? Jadi nilainya? Semua awalnya jadi yang mereka ikut workshop itu belum tentu jadi. Belum tentu bisa bikin ini juga. Jadi pokoknya kita ngasih pelatihan, terus kalau mereka merasa mereka skillnya nambah, kita tawarin. Kalau emang kita lagi butuh pegawai full time, kita tawarin. Kalau enggak paling kita tawarin jadi mitra. Jadi kayak mereka bisa punya usaha sendiri, tapi kalau kita lagi overload bisa kita oper ke mereka. Enak banget, berarti bisnisnya benar-benar kayak terperinci banget ya. Terperinci banget. Buka workshop segala macam. Tapi itu sebenarnya kayak step yang panjang, tapi iya. Memang kayak gitu ya jalannya ya. Nah, yang tadi masalah teknis yang kayak mereka kan masih di tempat-tempat di desa-desa penenunnya ya. Jadi nelponnya kadang by telepon. Kalau awal-awal kita kesana dulu, kita nyari dulu nih siapa penenun yang bisa ngesuplai kain ke kita. Terus kadang kendalanya kita udah deal, tiba-tiba hilang kontak. Jadi harus kesana lagi. Kesana lagi terus pas nyampe sana ternyata mereka nggak jadi mau. Iya, nyari lagi. Iya benar. Nyari lagi. Ternyata ada. Ya ampun, tapi ternyata bener ya, sebenarnya aku bisa ramal. Enggak bohong. Oh bukan. Nah, jadi emang prosesnya sepanjang itu ya? Sepanjang itu, iya. Wah, ini super sosial sih kalau aku namain ya. Kalau boleh tahu nih, target pasar untuk bisnis tenun ini apa? Sebenarnya awalnya kita mau target keluar, terus setelah kita pikir-pikir lagi, kayaknya di dalam juga marketnya bagus dan anak-anak muda juga masih kurang yang tahu tentang tenun ini. Kalau kita tanya, ini tenunnya dari mana, kalian tahu nggak? Belum tentu tahu gitu kan. Dikira tadi nanya aku, aku langsung panik, kok nggak di briefing. Jadi mereka ini sambil edukasi tenun dari mana juga ya? Kalau yang ini atas, jadi di tenun itu kita ngasih nama produk kita. Jadi kalau notebook kita kasih nama tulis. Ya, soalnya kan buat nulis ya. Kalau yang ini kita kasih nama lima, yang clutch ini. Lima karena? Lima tuh bahasa Makassar dari tangan, jadi kan kayak clutch, jadi kayak kita megang pakai tangan. Oh, buat pegangan tangan. Nah, tapi sebelum dijelasin semuanya, aku pengen lihat dulu nih sesuatu yang udah kita curi dari tenun. Oke. Supaya semua fans lebih dekat dengan lebih tenun. Jauh. Boleh diceritain nih, yang kanan ini tulis ya berarti ya? Yang kanan tulis dan lampa, kebetulan lampa nggak aku bawa. Lampa itu tuh bahasa Makassarnya pergi, jadi itu cover pasport. Kan kita pergi. Gemes. Iya, cover pasport. Lalu yang kiri? Yang kiri kan ada itu sesean, jadi sesean tuh yang ini, yang bentuk kayak gunung. Jadi sesean itu nama gunung di Toraja. Jadi dia sebenarnya foldable backpack. Jadi dia backpack tapi bisa dilipet. Backpack bisa dilipet? Iya. Wah, bisa kita lihat nanti ya. Lalu itu ada yang belakangnya clutch ya? Itu clutch, lima. Si lima itu. Iya, benar. Oke, selanjutnya. Lanjut. Ada Ini sesean ini. Ini cowoknya siapa kamu? Salah. Jadi dari belakang ini kamu nanya cowoknya gimana sih? Sesean ini bisa dilipet, bisa dijadiin backpack, bisa dijadiin shoulder bag gitu, crossbody juga bisa. Gemes banget nih aku kebayang kalau aku punya tenun aku pakai baju polos terus pakai itu aja. Bayang enggak ngasih cowok kamu ini? Iya. Ya kan? Suamiku. Lanjut, ada cinta. Ya, ini tulis lima. Ini tadi yang lima. Itu yang sebelah kiri, yang atasnya tulis itu apa tuh? Yang itu bulat. Belum kita rilis. Tapi udah ada namanya belum? Belum. Itu kita belum ngasih nama, makanya. Okay. Mungkin ada ide? Nama aku aja. Boleh. Nah, terus kalau yang bawahnya itu tulis. Iya. Ini warnanya kalau dipikir-pikir lucu banget ya. Iya, karena emang kita pakai colorful, ya. Makanya logo kita juga colorful. Logonya juga colorful. Iya, yang betul. Infinity itu. Yang infinity. Lalu ada lagi. Nah, ini yang tadi aku tanya. Iya, ini namanya Toba. Toba. Toba itu apa? Jadi dia danau. Ya itu dari nama danau Toba, tapi ini karena tasnya bisa jadi tote bag dan bisa jadi backpack. Jadi tote bag backpack. Bisa gini tote ya, backpack, bisa. Iya. Tuh. Jadi kayak kalau kita lihat-lihat produk tenun ini kita jadi inget nama-nama tempat atau nama-nama Indonesia. Iya. Kalau semua produknya dengan bahasa Makassar lama-lama aku bisa ya. Oh iya boleh. Menikahi orang Makassar. Tapi enggak kok. Ini kita pakai kain Kalimantan justru. Oh, kain Kalimantan. Iya, pokoknya asal Indonesia ya. Iya, benar. Lanjut, kita lihat. Ini di kafe ya. Di kafe tetap keren, bayangin. Yeah. Wah, tenun dibawa sampai luar negeri. Udah dipakai ya. Yang di kiri ini?
monyetnya siapa namanya? Itu apa? Tulis juga ya? Tulis itu ya? Tulis dan sesean. Oke. Okay. Dan sesean ya. Yang ini gemes banget tuh. Kita bisa pergi-pergi tetap keren. Kece, iya. Dan membawa nama Indonesia. Betul. Kelihatan banget, wah ini orang Indonesia nih. Padahal kita belum lihat mukanya. Lanjut. Sudah ya? Nah, itu dia. Ini sangat menarik banget sih konsepnya. Bener-bener menarik banget ya konsepnya dari Indonesia, terus cara pembuatannya. Nama-namanya. Nama-namanya itu juga dari Indonesia-Indonesia juga. Iya. Kayak mengingatkan kayak tadi Toba langsung kan, itu danau, tapi itu tote bag and backpack. Wow. Nah, sejauh ini nih, target yang direncanakan atau ingin dicapai itu apa? Untuk Tenun sendiri, kita pengen expand keluar Makassar, terus kayak kita pengen rutin ikut kayak Inacraft. Tapi yang paling penting juga kita nggak lupa dampak sosial, jadi kita pengen menambah lebih banyak teman-teman kelompok marginal, teman-teman difabel untuk join ke Tenun. Wah, benar. Itu yang sudah terjadi tapi akan terus kita tingkatkan. Berjalan kayak iya. berjalan dari itu. Nah, aku nih sebenarnya aku udah tahu, tapi aku pengen langsung denger dari founder-nya. Apa sih yang membedakan bisnis Tenun dengan bisnis-bisnis lainnya? Oke, pertama itu kita mengangkat nama Indonesia dan kita sebenarnya fokusnya di Indonesia Timur untuk mengangkat kain-kain Indonesia Timur. Kenapa? Karena selama ini kan akses ke Indonesia Timur tuh masih susah, masih dikit orang yang tahu. Nah, sebelum mungkin orang-orang bisa ke sana, kita kenalin lewat produk-produk kita Tenun ini. Buat ngenalin juga ya. Iya, benar. Indonesia Timur tuh punya ini loh. Iya, nanti benar. Tinggal main ke salahnya. Sekalian lihat-lihat penenun-penenun ya. Boleh. Nah, tadi udah dijelasin berapa sih? Jadi total macamnya jenis produk tenun? Untuk sekarang yang paling kita jual ya ini sesean, terus ada tulis, lima, lampa, yang passport cover sama toba tadi. Lima ya. Jadi lima. Udah ada lima. Coba hafalin lah. Pertama, lima. Kedua, toba. Ketiga, tulis. Keempat, lampa. Lima, lupa deh. Lima apa tadi? Sesean. Oh iya, kenapa aku lupa ya, padahal modelnya cowok tadi kan. Nah, kalau misalnya dari kelima jenis produk tadi nih, ada yang best seller nggak? Iya. Paling sesean. Banyak yang laku contohnya. Justru lima dan tulis. Oh, lima dan tulis ya. Oh iya, lima orang pasti pengen kece nih kacara. Kalau kamu lebih suka yang mana lah di antara ini? Semuanya. Semuanya ya. Semuanya sih. Ini sih, sesean. Sesean. Yang tadi kamu hampir jatuhin ya. Nah, terus kalau untuk memproduksinya nih, dari beberapa jenis produk ini yang paling sulit dari buatnya itu yang mana? Kira-kira yang mana? Sesean. Iya benar. Pertama potongannya ya sulit ya kita lihat ya. Kedua cari model. Cowoknya tadi salah ya. Nah, aku pengen tahu nih tahap terpenting dari pembuatannya. Siapa tahu aku bisa kan nanti. Oke. Okay. Nah, terpenting dan sekaligus menyenangkan. Paling menyenangkan. Untuk produksi aku nggak bisa ngasih tahu detail, tapi yang paling menyenangkan sebenarnya pas kita ngekoleksi, bukan ngekoleksi, pas kita ngumpulin kain-kain tenunnya sih, kayak kita ngeliat oh ini motif-motifnya cocok nggak sih, ya terus kayak di mix sama kain warna apa biar cocok gitu-gitu sih. Oh, mix and match yang termenyenangkan ya. Terpenting, tahapan terpenting apa? Tahapan terpenting ngejualnya. Oh, ngejualnya ya. Ya betul, dibikin untuk dijual. Iya benar. Betul, nah, jadi terus, itu penting sih kalau dipikir-pikir. Nah, ngomongin jual-menjual, nah kita mau tahu nih. Jual-menjual. Udah cukup. Berapa kisaran harga dari produk tenun ini? Kalau yang sesean kita harganya dari 350 sampai 550. Karena itu emang paling susah dan pakai kain tenunnya paling banyak. Kelihatan juga ya. Kalau yang 5 itu di harga 250. Sebenarnya balik lagi ke tergantung kain tenun yang dipakai. Jadi kita juga ngedukasi customer. Kan kadang ada yang harganya lebih murah, ada yang harganya lebih mahal. Padahal sama-sama produk 5. Nah, kita ngedukasi kalau ini kenapa lebih mahal, karena emang tenunnya udah lebih mahal juga. Kayak ini yang Bima kan lebih warna-warni, jadi bikinnya lebih susah sama penenun. Kalau yang tulis rata 58.000. Karena ini semua handmade ya. Karena iya benar. Dan itu semua udah handmade. Wajar sih kalau harga handmade segitu, tapi worth to buy lah. Betul banget. Nah, adakah tim khusus untuk memproduksi barang-barang ini?
Di tim, salah satu tim inti aku itu emang dia ada job desk-nya adalah product development. Mm-hmm. Dan dia nanti yang ngajarin si pegawai kita yang tuli, yang difabel. Jadi mereka kolaborasi untuk bikin. Oh, kolaborasi. Okay. Jadi yang untuk seminar, workshopnya itu juga dia? Nanti workshopnya itu justru workshop fotografi. Jadi kita pengen ngajarin teman-teman difabel untuk foto produk. Jadi workshop yang akan kita adain tuh belum tentu nggak harus selalu menjahit, tapi pokoknya yang berkaitan dengan bisnis. Jadi misalnya menjahit, menambahin skill mereka, atau misalnya produk fotografi. Jadi misalnya kalau mereka punya bisnis juga, mereka tahu gimana cara ngemotret yang baik. Tapi saling berhubungan gitu. Tetap ya? Saling berhubungan. Gemes banget. Jadi nggak kebayang kalau mereka juga dapat kesempatan buat belajar foto. Benar. Nah, banyak banget belajar juga ya, nggak cuma belajar bikin produk, tapi belajar yang lain juga. Iya. Betul. Dan itu pasti kekinian banget kan, foto-foto. Iya. Nah, untuk bahan bakunya, kan katanya tadi paling menyenangkan tuh milih-milih kainnya. Itu sulit didapetin nggak sih? Kan katanya tadi ada yang dari Kalimantan. Iya, kalau sulitnya ya pasti sulit sih. Tapi dari awal kita emang udah nentuin kita mau pakai daerah mana dulu nih. Misalnya Toraja di Sulawesi Selatan. Terus kayak ini Bima di Nusa Tenggara. Terus tulis di Jepara, akhirnya ya udah kita nyari kontak penenun di situ, terus kita fokus di beberapa daerah itu dari Kalimantan juga. Terus kalau misalnya udah stabil kerjasamanya, baru kita nyari daerah lain lagi gitu. Oh, jadi di masing-masing daerah ini udah punya kontak. Udah punya kontaknya. Jadi biar gampang. Iya, benar. Okay. Nah, itu dia, kita udah semakin dalam. Mau lebih dalam lagi? Tetap di REBOETAN. Balik lagi di REBOETAN dan masih membahas tenun bersama Tiwi di sini. Halo. Nah, makin penasaran. Kita akan langsung nyacar pertanyaan selanjutnya nih lah. Iya. Bagaimana awal mulanya tenun dipasarkan? Oke, awal mulanya kita waktu itu ikut bazar, ikut ada pop-up market di Makassar. Tapi emang kita dari awal kita udah bilang kita jualannya online aja biar fix cost-nya nggak banyak. Jadi dari awal pop-up market itu kurang lebih ada 2 pop-up market di bulan Mei kita ikut itu. Ternyata sold out, kayak yaudah akhirnya kita bikin lagi, terus kita pasarkan online. Okay. Wah, nagih ya berarti ya. Berarti respon pasarnya lumayan bagus. Bagus dong. Lumayan bagus, udah 2 kali sold out. Iya. Gimana nggak bagus langsung online ya. Nah, terus ada ini nggak kerjasama sama sosmed atau mungkin, maksudnya selebgram, oh, gitu. endorse untuk, gitu, udah belum? Kita, kebetulan aku ada beberapa teman influencer, jadi paling aku ngirimin produk, tapi aku bilang sama mereka, kalau suka ya nggak apa-apa di repost, kalau nggak ya nggak apa-apa juga nggak di repost gitu. Tapi alhamdulillah semua ngasih honest review. Soalnya suka. Bisa tuh aku juga selebgram. Okay. Ya, aku juga selebgram. Jadi boleh nanti. Boleh. Enggak sama sekali bohong. Nah, jadi tenun ini belum memiliki store ya? Di Makassar ada store? Belum. Kita semua emang online. Semua online. Jadi jangan kecil hati, aku bukan orang Makassar. Bisa ya, beli. Bisa diantar. Tapi kan di Jakarta juga ada NIMS-nya. Jatuhnya apa nih? Kantornya atau apa? Enggak. Jadi baru mau, mudah-mudahan. Suka ikut ini enggak bazar? Nah iya, kebetulan emang sekarang karena aku lagi base di Jakarta, karena ada pelatihan itu, jadi kalau ada kesempatan untuk ikut bazar atau pop-up market, ya udah kita ikutin. Langsung. Iya. Tapi udah pernah ya bazar di Jakarta? Pernah kemarin, bulan Maret. Oh baru. Bulan Maret ya? Bulan Maret awal, ya. Sekarang April ya? Iya. Jadi pas sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu. Sukanya Anif-Anifan. Nah, terus untuk produknya ada ini enggak? Aduh lupa. Untuk ini memesan. Nah, memesan produknya. Kan pasti pada penasaran Smart Viewers. Gimana memesan, ada jam operasinya atau cara khusus memesannya? Kalau mau paling cepat bisa lewat website kita www.tenoon.id. Itu bisa langsung purchase di situ, ketahuan juga yang available yang mana, terus bisa langsung beli, konfirmasi, nanti sisa nunggu dikirim.
Oh, di website dong langsung. Tapi kalau mau ngechat kita juga boleh di line kita @tenun_id. Ya terkadang kan banyak yang mau nanya, aku cocok nanya dulu. Iya, gitu ya. Pokoknya kita melayani semua channel, mau DM di Instagram kita ada, WhatsApp kita ada, website kita ada, line kita ada. Itu semua langsung dibalas oleh Tiwi ya? Enggak, ada. Enggak ada langsung chat sama punya. Ada admin ya dong. Nah, sekarang kita udah sama produk Tenun nih. Kita boleh lihat-lihat nggak nih, lebih jauh ini Tenun. Coba di, bisa ini, kita ini lihat apa tadi, sesean. Iya, sesean. Jadi bisa dilihat, pasti pertama kali kita ngeliat ini kita udah tahu ini Indonesia banget, kain Indonesia pasti tahu banget. Boleh tolong dipegangin? Aduh, kamu repot ya, Dila. Nah, ini buka ya, aku buka ya. Ininya dulu. Itu kantong depan doang. Ya. Kantong depan doang. Ya aku mau pakai permen sama lipstik ya. Jadi di sini ada kantong depannya. Warnanya juga gemes ya. Udah. Orang kan mau lihat. Oke, kita buka seser ini yang dipakai model pria tadi. Iya. Siapa? Udah. Nah, kita buka ini langsung kayak gini. Jadi di dalam ini itu bukan kamu udah dikasih goodie bag, udah ada makanannya, bukan. Tapi ini bisa dipakein tas ya. Iya. Nah, ini dia. Gemes. Tapi ya, adjust aja. Boleh. Coba. Bisalah. Nah, jadi ini dibuka tinggal... diinin dulu resletingnya. Oh, yang itu. Iya. Oh, ini tadi. Iya. Oh, nyambung ya. Tunggu, ini aku di mana? Tunggu, ini nggak ribet kok. Soalnya guys, dia badannya agak ini, jadi dia harus jadi mengatur ya. Paling ini. Mengatur. Yang ya, paling senyamannya aku dong. Iya. Udah bahannya nyaman, masa pakainya nggak nyaman? Iya. Kok bisa ditemenin sama orang yang bikin nyaman? Yang di foto, yang foto tadi. Balik lagi ke model. Siapa emang ya? Dah. Oh, oke. Aku paham. Ini kita bisa jadiin. Backpack ya. Yeah. Backpack sama cross. Kita bisa kayak gini, tadi. Bisa dilihat nih. Yeah. Tuh, smart viewer kayak bisa gini dilihat. Nah. Kamu agak kesini, Dil. Terus, kan asal. Nah, bisa ini dilihat. Kalau backpacknya seperti ini. Coba bisa. Kalau yang cross body. Kita aku pulang sekolah ya. Nah, cross body nih, yang lagi kekinian banget, yang cowok-cowok pakai. Itu yang tadi. Iya. Yeah. Siapa? Enggak. Nih, ini kayak gini ya, makanya. Tunggu deh, dibalik. Gini, nih. Kok aku lupa tiba-tiba? Awas, nanti kamu rambutmu. Oke. Okay. Oh, ini gini ya? Iya, mantap. Boleh. Depan boleh, ini. Belakang boleh. Gini lah, kalau tergantung tempat. Misalkan di mall bisa di belakang. Iya, boleh. Suka-suka hati. Hati-hati takut dicopet kalau di belakang. Jadi kalau misalkan kita bajunya polos, pakai ini aja ya. Udah lupa ya 9 bulan. Bukan gendong anak. Nah, ini tasnya. Nah, aku sekarang mau lihat 5. Ini boleh. Makan. Nah. Ini kainnya beda ya sama itu, yang kain Bima, iya. Nah, ini namanya kainnya kain Bima, dari Bima Nusa Tenggara Barat. Kita buka. Nah, ini ada bisa buat pegang. Buat ini ya, tangan. Iya. Dan ini udah dipastikan cukup di tangan manapun ya. Di tangan yang besar dan kecil bisa. Nah, terima kasih kepada. Itu penting loh, nanti nggak pewek bawa. Benar. Ternyata ini bisa lumayan juga memuat banyak. Bisa tuk, bisa muat iPad Air 2 yang gede. Iya. Oh, sama laptop ya? Enggak dong. Laptopnya sekecil ini sama boleh. Aku biasanya suka nonton TV. TV dimasukin bisa. Enggak sama. Nah, dalamnya lumayan nih, smart viewers tuh. Oke, sekarang sama bahannya walaupun ini gaya, tapi ini juga bahannya kuat ya. Iya. Jadi kayak kita bawa berat pun itu bisa ya. Asalkan kecuali kalau Dila masukin sini pasti nggak muat. Tapi ini bawa berat pun kayaknya nggak jebol ya. Sekitar bisa 70 kilo ya. Bisa. Bawa apaan, batu? Maaf ibu, tolong ditaruh. Boleh. Tapi sekarang tulis lah. Tulis. Aku kan suka nulis. Boleh. Dia suka curhat itu di diary. Oh, gemes. Oh, ada this book belongs to tuh. Iya. Yeah. Kayak gininya. Ini semua jadi kayak, semua jadi itu kalau ini. Ngasih kado gemes ya. Ya kalau yang itu kita nerima corporate order juga, jadi kebetulan itu ada logo partner yang purchase dari kita. Nanti ini kalau misalnya yang corporate sama partner. Kertasnya 50% recycle paper. Iya, bisa dilihat. Nih, jadi ini bisa di custom ya? Bisa. Jadi kalau mau ngasih merchandise atau mau ngasih buat pacar bisa ya? Bisa. Tapi buat pacar di custom gitu ya. Iya, jadi kayak
mau aku buka ada kayak foto pacar aku gitu. Betul. Kok di sini kebetulan ini punya aku, jadi udah ada catatannya. Nah, jadi ini udah ada ya. Ada tulisan juga Tenun Indonesia. Ingat nih, kertasnya recycle. Jadi kita sekali pakai langsung buang juga gak apa-apa ya. Jangan jangan, jangan mentang-mentang recycle ya. Iyalah. Nah, ini dia. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Lucu banget desainnya. Pasti yang paling banyak ini kan yang paling favorit kan tulis ini ya. Sama ini ya, dong. Sama sesenda lima, sama lima yang paling biasa. Oh, ya udah deh kalau sesenda. Iri-irian. Nah, dan tambahan lagi. Di situ dong, Dila. Cita tempat baru. Ya, kalau bisa. Oke. Dan tambahan lagi yang aku suka dari Tenun ini. Ya, jadi ala-ala review vlog. Jadi di sini tuh warnanya tuh beragam. Iya, benar. Beragam banget. Jadi misalkan ini buat kamu, ini bisa buat mama kamu yang suka ini. Jadi itu sebenarnya bahannya sama enggak kalau bahan ini? Kita rata-rata pakai kanvas sih. Kanvas ya. Biar kuat juga ya kanvas, sama bisa dilukis. Jangan dong. Nih, yang tadi ini 5 ya. 5. Itu deh Tenun. Mantap. Lalu ini kan dikirim-kirim. Konsumen terjauh di mana sih? Konsumen tadi? Terjauh selain di luar Indonesia apa di Indonesia? Oh, di Indonesia terjauh di mana? Dari Makassar menurut ya? Pernah di Papua. Pernah di Papua. Berarti udah sampai sana ujung sana. Medan juga pernah. Jadi udah ujung barat, ujung timur udah. Oh, timur ke barat, selatan ke utara. Terus kalau dari luar Indonesia nih. Tadi udah ke Australia. Udah ke Australia. Australia kita kerja sama ada marketplace di sana. Oh. Terus yang ke Inggris udah, terakhir kemarin ke Singapura. Singapura Malaysia. Okay. Berarti Inggris tuh ya jauh. Nah, oke. Kan ini apa terbuat dari kain tenun. Nih tenun. Kalau misalnya kita udah beli nih, ada perawatan khusus nggak? Biasanya nah, kan itu suka. Iya benar. Jadi di tiap packaging kita itu kita jadi kan ini kita juga bikinnya untuk gift material, makanya boxnya packagingnya kita bikin bagus. Jadi kalau orang mau ngasih, ya di dalamnya ada postcard, ada thank you note, sama ada juga cara perawatannya. Okay. Jadi nggak boleh dicuci. Jadi kalau mau paling kalau misalnya ada noda dilap basah gitu-gitu. Iya. Jadi kalau walaupun nggak boleh dicuci juga bisa dilap basah ya. Bisa. Berarti kotor selama-lamanya. Dan nanti langsung sedih. Dipakainya sebaik mungkin supaya nggak kotor-kotor. Iya, iya kan gemas nih. Tempatnya kayak gini. Jadi buat hadiah tuh gemas buat hadiah. Thank you. Ada ininya. Ada thank you note. Tara thank you. Ada juga postcard. Postcard Indonesia. Jadi kalau mau nulis hadiah, menginspirasi banget tuh. Nih, jadi kamu bisa nulis nih ke orang yang kamu sayangin. Nah, boleh. Ditambah foto kita. Foto kita. Tuh, di sini juga ada keterangan Tenun adalah. Bener. Jadi kamu bisa tahu juga. Informasi atau info-info tentang Tenun ini. Iya, dan bisa jadi yang orang yang dikasih tuh malah ngerasa spesial. Spesial, benar. Soalnya ini handmade juga. Iya, benar. Gitu. Tapi produk ini ada beberapa dong pasti walaupun handmade ya? Ada. Jadi kita selalu ready stock kok. Selalu ready stock. Jadi yang nggak sabar kan banyak tuh orang udah suka, nggak sabar. Iya. Jadi ready stock nih, tinggal jasa pengirimannya aja. Iya. Pilih. Begitu deh Tenun. Nah, sekarang tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Karena kan masih ada pertanyaan lagi pastinya buat Tiwi. Iya, dan pasti smart viewers makin penasaran karena aku udah pakai juga Tenun. Jadi kemana-mana tepat di Rebutan. Viewers, kembali lagi di Rebutan. Yeay. Masih bareng gue Dila dan juga siapa coba? Tenun. Nah. Oh, gue enggak di itu. Kamu juga. Siapa? Kamu siapa? Kamu kita di mana? Nah, udah lihat kan yang aku pakai apa? Tenun. Nih yang tadi smart viewers si sesean ini. Iya. Untuk Tenun ini nih, mungkin smart viewers udah pada pengen memiliki, nggak sabar, mau nanya nih. Apakah sering mengadakan promo Tenun ini?
Kita kemarin baru ngadain promo sebenarnya. Kemarin, jadi hari ini bulan Maret. Kita promo ulang tahun, jadi Tenoon itu soft launching di bulan Maret. Jadi kita ngadain banyak diskon untuk promo-promo produk. Oh, yang ini kemarin promonya nggak bisa ya? Udah lewat. Ya. Jadi promonya berupa tapi apa? Tapi promonya biasanya ada diskon ya, atau biasanya kayak tulis ini kemarin diskon besar-besaran 100.000 buat 3 pieces. Kemarin. Yaudah aku tungguin lo nonton lagi setahun Mei ya. Ya udah. Mei ya berarti. Jadi teman-teman setahun dulu beli tunai. Jangan dong. Pokoknya kita sering ngadain promo atau giveaway juga. Pokoknya pantengin aja. Okay. Oh pantengin aja sosial media Tenoon ya. Sosial media. Nanti kita bahas nih sosial media Tenoon. Nah kan berhubung Tenoon ini banyak banget ya peminatnya nih. Kira-kira bisa nggak buat jadi misalnya gift atau misalnya pesan buat acara. Misalnya bikisannya. Atau gift-nya Tenoon pesan berapa banyak gitu. Bisa banget kita nge-handle corporate order juga kok. Biasanya tulis yang tadi itu ya. Jadi buat merchandise. Buat merchandise bisa. Atau buat yang kawinan juga mau ngasih ini souvenir kawinan. Nikahan. Boleh. Kamu ini kasih pacar kamu. Iya, 100 ya pemesannya. 100 pacar kamu. Minimalnya berapa? Minimalnya 200. Pacar kamu 200. Iya, benar. Nah, untuk kan ini kan pesannya online. Bisa enggak diantar sama ojek online nih? Kalau di Jakarta, kalau misalnya lagi ada stok, jadi kan sebenarnya operasional di Makassar segala macam. Tapi kebetulan aku lagi di Jakarta, jadi kadang ngirim stok juga. Jadi kalau misalnya domisilinya di Jabodetabek, bisa di Makassar juga bisa pakai ojek online. Jadi misalnya kan orang-orang kadang suka nggak sabar. Iya, bisa. Jadi kan kalau pakai ojek kan bisa sehari bisa. Langsung ini kan. Bisa. Betul. Susah lagi kan, makanya sini aku yang pegang. Abis gemes. Abis kayak insin lucu banget. Ini kan cuma beda warna nggak sih? Beda warna ya. Tapi kita kembaran, fix kita akan kembaran. Nah, pada bulan apa sih biasanya Tenoon nih tersibuk ini? Maksudnya order tertinggi? Order tertinggi biasanya kalau bulan Mei biasanya. Karena Mei itu ada agenda tahunan yang sering kita ikutin dari pertama kita launching di Makassar. Iya, ada namanya Makassar International Writer Festival. Jadi itu selama satu minggu kita ada booth di situ dan pengunjungnya juga bukan dari orang Indonesia aja, dari luar juga ada. Jadi kita sekarang lagi proses nyetok banyak-banyak nih buat bulan depan. International Festival, pantas dari mana-mana dari ada mana-mana sekalian kenalin Indonesia. Benar. Mantap. Ngomong tentang bazar yang tadi nih, kan sering banget ikut bazar atau nggak event. Kira-kira suka bawa berapa banyak produk untuk dibawa ke bazar? Tergantung, kalau di Makassar kita ngebawa semua. Jadi saat itu kita Karena deket. Kalau kemarin di Jakarta sempat ikut ada pop-up market. Yang tulis tuh kita bawa 200-an. Terus yang 5 tuh ada 20-an. Yang sesian gak gitu banyak kita bawa. Jadi disesuaikan sama besar tergantung marketnya juga. Acaranya iya, juga benar. Ya. Kemungkinannya apa? Nah, tolong nih. Coba dipakai. Aku juga sama. Aku nggak pakai. Aku gini aja. Kamu pasti nggak muat. Iya, aku nggak muat. Itu bisa jadi itu juga ya. Ya kan? Aku kayak gini aja deh. Kayak yang apa? Casual gitu iya, aja. Yang kayak cowok tadi kan? Iya, cowok tadi lagi ya. Modelnya kenal gak? Kenal dong. Nah, kita penasaran nih, rata-rata per bulan tuh rata-rata jumlah produk yang terjual tuh berapa sih? Kalau tulis tuh bisa 100-an. Kalau yang 5 tuh bisa 30-50. Kalau yang sesian karena emang produksinya lama, paling 10-20 per bulan. Wah, jadi sebenarnya orang Indonesia atau orang luar tuh banyak yang suka buku lucu-lucu ya? Iya. Gemas. Karena banyak yang ini kalau kita ngelihat dari order banyak. Jadi kalau misalnya mereka order, mereka bisa ngasih special notes gitu kayak oh, saya mau ngirimnya buat gift. Boleh enggak sih ditulisin special notes? Nah, itu kita juga bisa nulisin and itu gratis. Jadi kita ada kayak blank card gitu, sisa pesannya apa kita tulisin, kita kirimin ke alamat yang mereka mau. Any idea? Betul sekali. Udah kepikiran ya nih orang-orang nih. Kita bisa ganti buku diary persahabatan kita. Betul. Tenoon aja nih enggak kita ada. Iya, kita ada buku. Oke. Okay. Sekarang kita nanya lebih ini ya, personal. Ya. Apa tuh? Berapakah ini? Bukan. Menurut Tiwi ini, Tenoon ini merupakan alternatif bisnis yang menjanjikan atau enggak sih? Kalau aku ngeliat sih menjanjikan. Pertama kenapa? Karena kan anak-anak muda sekarang tuh pengen mengenal Indonesia lebih banyak. Terus kalau ngeliat trend market,
kayaknya makin kesini produk-produk handmade tuh makin diapresiasi kan. Yeah. Iya, jadi kayak semua orang nggak sekedar beli, kayak semua orang pengen tahu oh cerita di balik produk ini apa. Jadi sekarang bahkan workshop-workshop untuk bikin handmade juga udah banyak kan. Jadi menjanjikan sih produk-produk handmade craft kayak gini menurut aku. Setuju banget nih. Aku ngeliat juga nih anak-anak Indonesia nggak hanya sekarang cuman suka wisata Indonesia ke pedalaman atau apa, mereka juga sekarang udah mulai bangga pakai produk Indonesia sendiri. Soalnya kalau dipikir-pikir karena mereka saling kenal sambil kenalin juga jadi anti mainstream ya sama produk-produk yang ada di mall yang punya 1000 orang sama. Apalagi tadi kan Ila bilang mencoba produk buatan Indonesia, ada juga yang sampai ingin ikut membuatnya juga belajar. Betul. Ya buat kan? Ikut workshop datang. Nah. Dan kalau kayak buatan handmade tuh pasti kelihatan kok jadi kerasa juga. Iya gitu. Benar. Jadi baper. Oke, Tiwi ini harapan-harapannya untuk bisnis Tenoon ini kedepannya apa nih? Kita pengen ya mudah-mudahan lebih berkelanjutan, lebih sustainable, nggak cuma di segi bisnisnya tapi juga di dampak sosialnya sih. Amin, karena tujuan mulia semoga tercapai. Amin. Ya. Pasti. Nah, suka duka dalam menjalankan bisnis Tenoon apa nih? Suka duka? Kalau sukanya pas lagi banyak order kayak suka ya. Ya itu suka ya. Siapa yang nggak seneng? Tapi paling seneng tuh kalau misalnya ada yang ngeapresiasi kita, ngetag kita, jadi kita juga di notebook di thank you card itu kita bilang kalian boleh bagi cerita kalian, misalnya kalian pakai produk Tenoon boleh ngetag kita di sosial media. Itu sih biasanya yang bikin kita seneng karena apresiasi dari mereka. Terus dukanya ya itu tadi, kita karena ini usaha sosial kita benar-benar mesti amanah sama dampak sosial yang pengen kita capai. Luar biasa. Nah, boleh nih, mungkin smart viewers sudah pada penasaran gimana cara mendapatkan Tenoon, bisa dikasih tahu nih sosial medianya Tenoon atau nomor teleponnya. Silakan disampaikan. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli produk Tenoon atau mau mengenal Tenoon itu boleh ngelihat Instagram kita @tenoon_id atau boleh juga di website kita www.tenoon.id. Okay. Nah itu dia, terakhir. Lengkap tuh. Udah lengkap tuh, bisa lihat www.tenoon.id. Kalau mau pesen juga bisa. Iya. Nah terakhir, tiga kata yang mewakili Tenoon. Tiga kata yang mewakili Tenoon itu buat kami inklusivitas. Terus budaya. Budaya. Iya, budaya, inklusivitas, dan kreatif. Inklusivitas budaya dan kreatif. Wah, terima kasih banyak buat Tiwi atas waktunya. Keren nih pakai Tenoon. Bangga juga anak Indonesia. Nah, akhir kata enggak kerasa kita udah 1 jam nih. Udah. Kerasa kan? Banyak banget informasi yang sangat memotivasi kalian kan pastinya. Iya, dan semoga kalian semua makin termotivasi dan bisa memulai-mulai entrepreneurnya nih. Dan terima kasih juga Mbak Tiwi atas kehadirannya. Bisa contoh juga bisnisnya untuk yang lain. Terima kasih juga buat Tenoon ya, sampein ke tim-timnya. Ya. Oke, semua viewers, jangan lupa saksikan rebutan di jam dan hari yang sama. Dila pamit. Tarita pamit. Tiwi pamit. Tetap di rebutan. Yeay, dadah.